бортом отличная. Спутников 12, напряжение борта 12,1. Свет, звук. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Di wilayah ASEAN, negara yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Rusia adalah Vietnam. Itu bisa dinilai dari jajaran alutsista yang mengisi militer Vietnam. Tapi selain Vietnam, ada satu lagi, yaitu Myanmar. Tapi Myanmar lebih kecampuran antara alutsista Rusia dan China. Jika Vietnam punya reputasi perang yang mentereng, Myanmar lebih dikenal keras terhadap rakyat sipil, tapi tak pernah punya reputasi perang sementereng Vietnam, yang sama-sama disuplai oleh Rusia untuk urusan alutsista. Dan kabar terbaru, Rusia telah mengantongi kontrak luar negeri pertamanya untuk menyediakan drone Orlan 10E ke Myanmar. Pada 22 Januari kemarin, dikabarkan bahwa Myanmar secara resmi memesan sistem pertahanan udara jarak pendek Panzer S1 dan drone intai Orlan 10E dari Rusia. Tidak dijelaskan secara rinci jumlah dan nilai kontrak dalam pembelian ini. Meskipun drone intai Orlan diperkenalkan oleh Rusia sekitar 10 tahun lalu, tapi varian ekspor dari drone ini baru muncul pada tahun 2017, pada gelaran LIMA 2017 di Malaysia. Harga per unit dari drone ini diperkirakan berkisar di angka $87.000 sampai $120.000, itu sekitar 1,2 sampai 1,7 miliar rupiah. Menurut laporan dari beberapa media, drone ini masih belum secara resmi masuk ke dalam kedinasan militer Rusia, karena drone ini disinyalir masih menjalani fase uji akhir. Itu terbukti dengan terlihatnya drone ini beberapa waktu yang lalu di medan laga Nagorno-Karabakh. UAV Orlan 10E memiliki panjang 1,8 meter, lebar sayap 3,1 meter, berat lepas landas 18 kg, kecepatan 70-180 km per jam, daya tahan 15 jam, dan ketinggian maksimum 6.000 meter. Drone ini menggunakan mesin bensin yang dapat beroperasi pada suhu minus 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Jarak maksimal drone dari pos kendali dapat mencapai 150 km. Tautan datanya memungkinkan kecepatan transfer data sampai 10 megabit per second. Muatan pada drone ini termasuk kamera foto atau video, kamera inframerah dan penstabil kamera, serta peralatan elektronik lainnya. Satu pusat komando dari UAV Orlan 10E ini dapat mengendalikan sampai 16 unit drone. Maka dari itu harganya mahal. Bukan seperti drone Anda yang hanya satu remote untuk satu drone dan kalau kena angin langsung jatuh. Dalam prakteknya di lapangan oleh militer Rusia, biasanya drone ini terbang dalam kelompok. Satu kelompok drone terdiri dari 3 unit Orlan E, di mana drone pertama digunakan untuk pengintaian pada ketinggian 1 sampai 1,5 km. Drone kedua digunakan untuk peperangan elektronik, dan drone ketiga digunakan sebagai transponder yang mengirimkan informasi intelijen ke pusat kontrol di darat. Aksi formasi itu diungkap oleh beberapa pengamat militer di medan laga Crimea, Suria, Libya, dan Nagorno-Karabakh. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai Orlan 10E ini. Untuk Panzer S1, mungkin lain kali saja. Bagaimana menurut Anda mengenai drone ini? Berikan komentar Anda.